感谢主，我们在疫情中还能够在这里一起学习，这多么好啊！这都是神的恩典，不是我们要去。很多人在苦难中，很多人在病痛中，我们还能够在这里平平安安的学习。Ya, kita bersyukur sama Tuhan hari ini kita masih bisa belajar sama-sama. Banyak orang yang terdampar, banyak orang yang sakit, ya, banyak orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kita masih diberikan kesempatan untuk belajar Mandarin di sini. Sungguh ini adalah satu kemurahan Tuhan, ya. Bukan kita mau bisa, ya. Ini hari kita akan lanjutkan lagi Seketi Sesanso. Ini yang ke-13. Ya, ini hari kegilir saya ya, kegilir saya. Ya. Wo de shen, wo yao jing bai ni. Ya. Allahku, ya, aku mau menyembahmu, ya. Suka pusen chang, ya. Mari kita lihat. Kita belum membaca suka de geci de shou, kita sen tu ji jie sheng jing, ya. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan, ya, kita membaca firman Tuhan dulu. Ya. Di sini semua disediakan 3 ayat saja. Ya. Saya akan bacakan. Ya. Sipian di 66 pian di 4 jie. Quan di yao jing bai ni. Ge song ni. Yao ge song ni de ming. Mazmur 66 ayat 4. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Ayat berikutnya, Sipin di 16 章第9节. 因此我的心欢喜，我的灵快乐，我的肉也要安然居住。Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Yang ketiga, Sipian 16 章第11节, 你必将生命的道路指示我, 在你面前有满足的喜乐, 你在你右手中有永远的福乐。Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikian firman Tuhan. Ya, firman Tuhan sudah memberitahukan kita, hendaklah ya, kita sujud menyembah Tuhan selagi kita masih bernapas, ya, memuji dia dan meninggikan dia. Karena ada sukacita di dalam hati, ya, dalam jiwa, ya, ya, kita dapat bersorak-sorai, dan kita dapat tinggal dengan tenteram. Ya, keadaan seperti sekarang ini, ya, kita sangat membutuhkan, ya, untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Karena dialah yang memberikan kita petunjuk jalan kita, sehingga kita di depan penuh dengan sukacita, ya, yang berlimpah-limpah, ya, di tangan kanannya disediakan yang nikmat senantiasa untuk bagi kita. Puji Tuhan. Ya. Saya akan bacakan kalimat-kalimat yang ada di lagu ini, ya. Saya bacakan per slide dan aku akan jelasin per slide juga, ya. Yang bacakan, ya. Wo di shen, wo yao jing bai ni. Wo di shen, wo yao jing bai ni. Wo di shen, wo yao jing bai ni. 我的心深深地爱你，在你的座前，我思想你恩典，我的心赞美敬拜你。Yeah. Lagu ini adalah lagu
persembahan yang sebelum kita melakukan satu persembahan. Kita bisa melihat, kita bisa membaca. Dari hang kai si, kita bisa lihat, ini adalah jing bai qian so shuo de hua. Wo di shen, zhe wo di shen, zhege wo yi shen zhi jian you mi qie de guan xi. Sui wo di shen. Kalau kita baca dari wo di shen, ini adalah hubungan pribadi yang cukup erat antara aku di sini dengan Allah, dengan Tuhan. Maka disebut wo di shen. Wo yao jing bai ni. Wo yao jing bai ni. Ini belum melakukan jing bai. Zhe hai mei you jing bai. Yinwei zhe li suo shuo de shi shi wo yao,而不是我敬拜你。要的意思跟想的意思差不多，所以我们告诉神说我的神，这个很亲密才能够称呼我的神，好像是他自己的，好像自己的神了。我要敬拜你，开始要敬拜的时候，向神说我的神啊，我要敬拜你。敬拜这两个字的意思是什么呢？敬拜 artinya itu menyembah dengan hormat. Maka setiap kali kalau kita敬拜, kita harus tahu tata caranya. Kita juga harus tahu aturan-aturan kepribadian kita dengan Tuhan. Karena di sini yang menyatakan wo di shen, wo yao, seni zu dong de, er bu shi bei dong de. Soi wo men jing bai shen, bu shi shuo yin yue ge zhong de yan yin, wo men cai jing bai ta. Yang kita menyembah Tuhan bukan karena ada unsur-unsur lain sehingga kita menyembah. Karena saya mau, bukan orang lain yang suruh saya, atau merupakan satu kewajiban untuk dilihat atau untuk diketahui orang lain. Tidak. Karena wo yao itu saya mau. Wo di shen bukan menyembah Allah orang lain. Bukan menyembah Tuhan orang lain. Ini adalah kepribadian kita sama Tuhan yang punya hubungan erat sekali. So, ini hang suo semua ne, wo men zhi jian gen shen de guan xi, ye you mi qie de guan xi. Kalimat di sini jelaskan bahwa kita punya hubungan sama Tuhan itu harus dekat sekali baru bisa disebut wotisen. Wo yao jing bai ni. Wo men yao jing bai ni. Jing bai zhe liang ge zi de yi shi, shi ni yao shi yao zhun jing de lai jing bai ta. Er bu shi shuo zhe lai chan jia qi hui hai shi chan jia shen me chong bai hui gen zhe jiu shi le, bu shi de. 因为敬拜要有一种规定，有一个规格，有一种礼数的敬拜。以前penyembahan Allah di sini ini adalah radikal Allah, ya. Itu harus ngerti tata caranya dan dengan hormat, respect, atau seringkali kita menyatakan bahwa 我们要敬畏神, ya.Takut akan Allah, ya, menghormati dan menyembah Dia. Wo di xin shen shen di ai, menyembah itu membutuhkan hati, ya kan? Bukan fisik saja kita datang, tapi hati. Ya, wo di xin, hati ini artinya juga jiwa. Dari lubuk hati kita yang mendalam sekali, ya, mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan dari lubuk hati itu dikatakan wo de xin shen shen di
爱你，很深很深的爱你。mengasihi Tuhan， 这是从心里的。所以我们敬拜神的时候，不是别人叫我们要的，而是我们自己从心里发出来的。为什么呢？因为我们心里深深的爱他。没有爱的存在在我们心里，我们拜神，我们敬拜神，就跟着就是了，就跟着就是了。我们忘在崇拜会的时候就是跟着就是了，往往连听到的时候都没有注意的听。所以我们深深的爱你来讲，因为你有深深的爱，你才有纯心虔诚的敬拜。Karena kasih yang mendalam sehingga kita dapat menyembah Tuhan dengan setulus hati. 在你的座前，我思想你恩典。在你的座前，这个座是宝座，座di sini bukan tempat duduk, ini adalah tata. Karena depan sini adalah ini adalah Tuhan. Di hadapan tata Tuhan. Wo si xiang ni en dian. Si xiang, wei shenme ne? Yinwei ai, ni hui chan sheng ke mu. Karena kasih akan menimbulkan kerinduan. Karena mencintai, mengasihi Tuhan, timbul kerinduan merindukan Tuhan di hadapan tatanya. Nah, merenungkan apa saja yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Celita entian sekasih karunia, ya, kasih karunia. Tanda isi sesuai semana. Pemen isen cung sen kei wamen suo zuo de sen suo做的作为给我们一生带给我们这么多的祝福，这就是他的恩典。如果没有他的恩典，我们也活不了今天，我们还是罪人来的。所以在我们思想的时候，要思想神对我们的美善。Untuk kita renungkan, kita harus merenungkan apa yang Tuhan sudah berikan.Itu kasih karunia Tuhan tidak terhitung. Termasuk setiap hari kita masih punya napas, bisa melihat matahari, masih bisa dengan napas oksigen yang gratis, itu semua adalah kasih karunia. Di hadapan tata Tuhan, kita perlu merenungkan. Sebelum kita ke dalam penyembahan, kita harus punya hati yang rindu, merenungkan segala kebaikan yang Tuhan serbikan di dalam hidup kita. Ketiga, wo de xin zhan mei jing bai ni. 第一行的时候是说我的神啊，我要敬拜你，我要敬拜你。这里不是我要了，我的心赞美。因为我们思想神的恩典的时候，我们感觉到神对我们多么多好，从我们的心深深的爱他。当我们思想的时候，我们就要产生这个反应了，心里就应该赞美主了。Setelah kita merenungkan kasih karunia Tuhan selama hidup kita, hati kita, jiwa kita otomatis akan menimbulkan sesuatu memuji, ya, memuji kebesaran dia, kebaikan dia, apa yang Tuhan sudah berikan. Memberikan pujian dan menyembahlah dia. Ya. Ini ada satu, saya melihat bahwa ini satu proses, walaupun lagu ini tidak panjang, tapi saya melihat sesuatu yang kita dapat mengamatin di dalam lagu ini. Satu, kita harus menyembah Tuhan.
karena dia adalah Allah secara pribadi kita, bukan Allah siapa-siapa. Apakah kita punya hati yang mengasihi Tuhan? Apakah ada? Apa kita datang ke gereja atau kita menyembah Tuhan itu karena kewajiban, rutinitas saja? Harus punya hati yang mengasihi Dia. Kita datang ke tata Tuhan sebelum kita menyembah, menghadapi tata Tuhan. Adakah kita merenungkan segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan sepanjang hidup kita? Ya kan? Kadang ada suka, ada duka. Saya katakan suka duka yang Tuhan berikan, itu juga satu kasih karunia. Karena di dalam kesusahan apapun juga, di balik itu ada kasih karunia Tuhan yang menyediakan buat kita. Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam keadaan apapun juga, itu adalah satu kasih karunia yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, setelah kita merenungkan, hati kita harus bisa memuji Tuhan. Dan lakukanlah penyembahan. Ya kan? Ini adalah satu proses yang saya amatin. Ya. Oke, saya lanjutin lagi. Ni shi wo xing ling de manchu. Ini sudah bicara soal jiwa. Ya. Kepuasan di dalam jiwa kita. Mancu itu adalah puas. Ya. Singling itu ada jiwa. Bisa juga diartikan hati. Ya. Jiwa kita dipuaskan. Kalau ada penyembahan, memuji Tuhan, jiwa kita pasti dipuaskan. Jadi kalau kita sudah memuji Tuhan, kita menyembah Dia dengan ketulusan, dengan kerinduan, dengan besar karyanya di dalam hidup kita, jiwa kita menjadi puas di sini. Ya. Hanya menyembah kepada Tuhan, hati kita akan puas. Ni shi wo xing ling di man ju. Tidak ada yang lain. Karena hanya ada pada Dia. Ya. Ni shi wo xing ling di man ju. Ni shi wo wei yi di xi le. Ni shi terus di sini. Ni shi yu ni shi. Chong fu. Jadi ini sangat sengsong de. Kau su wo men. Mio bie de le. Jiu ni shi. Jiu shang di. Neng ge men xin ni de man ju. Di er ji shi. Ni shi. Jiu shen, jiu shang di. 是我唯一的喜乐，唯一 di sini adalah tidak ada yang lain, hanya satu-satunya. 喜乐 adalah sukacita. Kalau jiwa belum puas, 喜乐 belum ada. Kalau hati belum puas, jiwa kita belum bisa puas. 喜乐 sulit untuk menimbulkan. Hanya hati kita sudah damai, ya, sukacita itu akan datang. Ya. Jadi damai dulu, bukan sukacita yang dibuat-buat. Ya. Muka senyum, tapi hatinya tidak damai. Bukan begitu. Ya. Hati kita harus damai. Ya. Puas. Nah, sukacita akan datang sendiri. Dua baris, yang ketiga sama keempat, kembali lagi, ya, sama seperti halaman yang satu. Ya. Sama. Ya. 在你宝座前, 我思想年点, namun yang terakhir, ya, sair di sini sangat bagus. Ya. Awalnya dengan 我第三我要敬拜 ini. Penutupannya, juga sama dengan Watisan Wajimpani. Jadi ada pembukaan, ada penutupan. Ya. Ada pembukaan, ada penutupan. Ini jadi sempurna. Ya. Lagu ini adalah lagu persembahan sebelum kita melakukan satu kegiatan
ya, ibadah maupun satu penyembahan. Ya. Lagu ini adalah lagu pembukaan. Ya. Bagaimana kita mengajak jiwa kita untuk datang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ya. Lagu ini sangat sangat baik, ya. Sangat, kalau kita nyanyikan pelan-pelan, ya, merasakan itu begitu penuh kuasa Roh Kudus, begitu baik dalam hati kita. Karena dia lagu ini urutannya 1, 2, 3, 4 itu urutan semua. Jadi sangat baik kalau kita bisa belajar, kita bisa mengerti artinya, sehingga untuk menyembah Tuhan seperti apa, di sini sudah ada langkah-langkahnya. Dan pada akhirnya ditutup juga setelah kita sukacita, kembali lagi, jangan lupa, di hadapan Tuhan selalu harus ingat segala kebaikan, segala kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Ya. Penutupnya, what is sin, where your timpani. Di dalam lagu ini, banyak woti, 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 ya. Niti, niti, banyak. Ya. Jadi cukup erat hubungannya dan pasti. Ya. Ti itu seringkali menunjukkan itu kepastian. Ya, ya. Untuk menjelaskan sesuatu, kata benda atau apa, ya, di belakangnya. Jadi cukup yakin, ya, cukup ya, cukup cukup yakin dan mantap lagu ini, ya. Oke. Okay. Saya akan bacakan lagi, ya. Arti kosakata. Tidak banyak kosakata di sini lagunya karena ada berulang terus, ya. Ada beberapa yang diulang, ya. Ya, ini berulang, ya. Berulang, ya. Ya, ada berulang-ulang, ya. Oke. Okay. Sehingga kosakata tidak banyak, ya. What is an Allahku, ya. Saya lebih suka, ya, Tuhanku, ya. Ya. Lebih suka dijelasin Tuhanku. Tapi kalau terjemahan what is an, ya, adalah Allahku, ya. Kalau terjemahan, ya. Cingpa ini menyembahmu, ya. What is sin, ya, hatiku, ya, hatiku. Sen-sen tia ini, ya. Ini mendalam, sen-sen itu sangat-sangat dalam. Jadi ini sangat mengasihinmu. Ya, aini itu mengasihinmu. Ya. Zuo qian, ini adalah bao zuo qian. Ya. 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 Mandarin suka begitu. Zuo qian, kalau kita udah ngerti itu Tuhan punya, adalah itu adalah tata Tuhan. Ya. Di hadapan tata. Ya. Sesiang merenungkan. Sesiang juga bisa memikir. Ya. Memikir juga boleh. Tapi di sini adalah merenungkan, ya. Entian kasih karunia, ya. Tanugra juga boleh, ya. Singling itu bisa jiwa, bisa hati, bisa roh, ya. Singling itu bisa tubuh, bisa jiwa, bisa hati dan roh, ya. Mancu ini puas, ya, puas. Witi satu-satunya, ya. Ya. Sila adalah sukacita. Saya simpulkan lagi, bahwa lagu ini saya melihat syairnya itu cukup bagus, ya. Karena pembukaan sama penutupan sama. Kedua, ya, di sini bicara antara pribadi sama Tuhan itu erat sekali. Ya. Berapa banyak di sini, woti, 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 nisi, 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 woti, ya. Itu sangat pasti bahwa Tuhan itu adalah dekat dan Tuhan itulah yang meyakinkan bahwa apa yang terjadi di dalam lagu ini, ya, itu begitu mantap. Ya. Nah, ketiga, saya melihat bahwa ini ada langkah-langkah untuk bagaimana kita datang menyembah Tuhan. Ya. Dari depan sudah menjelaskan, apabila kita ingin menyembah Tuhan, hati. Bawalah hati untuk mengasihi Dia. Ya. Dan datang kepadanya, merenungkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Ya. Jangan dikarenakan ada sukacita, ada berkat kita datang. Ya. Ada dukacita, ada kesusahan, kita susah untuk datang kepada Dia. Ya. Semua suka duka yang Tuhan berikan untuk kita, itu ada kasih karunia di dalamnya. Setelah itu, kita udah ngerti apa yang Tuhan sudah berikan, itu kita harus lakukan memuji Dia, meninggikan Dia, lantas menyembahlah Dia, ya kan? Jangan hanya memuji Tuhan,
Seperti kata-kata sehari-hari, puji Tuhan, puji Tuhan. Menyembah dia enggak? Awalnya lagu ini sudah menjelaskan, saya mau menyembah dia, bukan memuji dia. Ya, tapi sebelum menyembah di halaman pertama ini adalah harus memuji dia. Ya. Jadi pujian untuk Tuhan itu juga penting ya. Memuji dia, meninggikan dia, bermazmur ya. Ya. Tadi ayatnya sudah bermazmur dia. Kesung hatsaneta. Baru lakukan cingpai ya. Setelah itu, kalau kita sudah lakukan itu, singling mancu. Yu pingan yu sila. Ya. Ulang lagi, ya, renungkan lagi, ya. Dan akan nutup dengan wayau cingpai ini. Ya.